sempena sambutan Hari Gawai dan Hari Kamadan yang disambut saban tahun oleh masyarakat di Sabah, Sarawak dan di Malaysia. Nilai-nilai perayaan itu boleh dijadikan sebagai iktibar kepada kita. Para petani bekerja dengan keras untuk mengeluarkan hasil, dan hasil yang dikeluarkan itu memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia. Justru pada Hari Gawai dan Kamadan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menyambut perayaan ini, dan ini menandakan bahawa sumbangan setiap kumpulan etnik di dalam negara kita tetap dihargai oleh kita bersama. Selamat menyambut Hari Gawai dan Hari Kamadan. Tobian Tadau, Tagazo Do Kaamatan, Gayu Guru, Gerai Damai.